Halo guys, hari ini aku mau unjukin paket aku yang baru sampai. Lihat tanda arrow kayak gini yang bentuknya kayak smile gini. Tahu kan apa? Ini Amazon. Nah, ini baru pengalaman pertama aku belanja di Amazon.com. Nah, isinya apa? Isinya ini SD card buat handphone Samsung Galaxy S8 Plus aku. Jadi aku mau tambahin memory cardnya. Ini aku belinya lokal ya, dari Australia juga. Nah, belinya sejak hari apa nih? Hari apa? Hari Minggu aku belinya. Ini hari apa? Rabu. 3 hari udah nyampe. Lumayan cepet ya. Terus ongkos kirimnya free. Sorry. Ini SD card untuk handphone. Kapasitasnya 200 GB ya. Harganya $45. Dirupiahkan sekitar 450 ribu rupiah. Mahal apa murah? Aku nggak tahu di Indonesia berapa. Oke? Kalian cek sendiri ya. Kalau kalian mau nitip aku beli silakan. Nggak apa-apa, aku beliin nanti. Oke? Tapi kasihnya tunggu aku pulang. Enaknya dan serunya belanja di Amazon.com. Kenapa? Pertama, deliverynya free. Ya karena yang itu tadi ya, karena aku menggunakan paket nonton menggunakan apps Amazon apps ya, yang aku bayar sebesar $7 per bulan, yaitu 70.000 sebulan. Nah, aku dapat fasilitas seperti ongkos kirim gratis belanja di untuk ya seluruh wilayah di Australia, dan ongkos kirim free kalau aku belanja di Amerika atau di negara lain sebesar minimal $50 per purchase ya. Jadi ongkos kirimnya juga free. Terus aku juga dapat voucher. Ini yang aku bayarkan SD card ini aku beli senilai $45, sekitar 450.000. Plus aku dapat free voucher $100, di mana dirupiahkan sebesar 1 juta rupiah. Jadi belanjanya Rp450.000, gratisnya dapat vouchernya 1 juta rupiah. Jadi, wow, berarti SD card aku free. Tapi ini nggak bisa diuangkan, vouchernya harus aku spend lagi, harus aku belanjakan lagi, itu wine ya. Ini bisa dibelanjakan untuk wine. Tapi karena aku bukan pecinta wine, aku bukan peminum alkohol, jadi mungkin aku akan beli ini untuk kasih ke teman lagi. Oke guys, itu apa ya, review untuk shopping Amazon pertama kali. I'm quite happy and satisfying Amazon. Okay, first impression for Amazon.com, satisfying. Okay, thumbs up. Bye bye.